ASN original Sebun Suta. Nah, jadi ini benar-benar original desain kita ya. Karena kan banyak yang minta tuh di customer-customer kita atau di sosmed kita banyak yang minta. Oke, lanjut ke kontainer ini. Ini kontainer yang turun tanggal 8 September ya. 8 September. Yang pertama, mulai dari kecil dulu lah ya. Yang pertama, kita punya velg. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia, namanya itu Platinum Tires and Rims. Ini itu ada di daerah Pondok Gede. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Pondok Gede dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja. Kalian mau ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing, atau cuma mau fitting-fitting velg ke mobil secara gratis, langsung datang aja. Jangan lupa di follow juga Instagramnya di bawah ini. Leman, kita punya velg Leman. Nah, Leman sini kita punya 15 lebarnya, ring 15 kali 7, offsetnya 38. Kita punya 3 warna, tapi ini kenapa dikeluarin cuma satu ya? Jadi kita punya silver machine lip, terus black machine lip, sama gold. Jadi ininya semua sama lipsnya, cuman ininya aja beda, ada silver, black, sama gold. Ngebayangin sendiri ya, kalau black, kalau gold begini, ya kan? Kalau black begini, kalau gold begini, nah kira-kira gitu ya. Jangan terlalu dibuka banget biar pada penasaran. Padahal males jurunya ya. Terus yang kedua kita punya, nah ini belum pernah masuk nih. Iya. Namanya Mimosa. Ini namanya Mimosa. Ini kita punya 15x7, warnanya black, black machine face, ini black machine face, black undercut red. Nah, ini namanya black, ini namanya undercut nih. Kenapa namanya undercut? Karena cutting di bawah spoke. Black undercut red sama silver, hyper silver. Buat orang-orang yang suka mengkritik double PCD itu nggak bagus, nah lu pakai velg ini aja deh. Karena velg ini single PCD. Tapi kalau buat di kita sih pedagang pasti biasanya jualan velg kayak kita ya. Lebih cepet laku yang lubang 8 sih daripada lubang 4. Karena apa? Mobilnya lebih banyak. Dan harga second bekasnya kalau dijual lagi itu lebih tinggi. Karena bisa multifungsi kan, seperti itu. Terus lanjut lagi kita punya Merkin. HSR Merkin. Nah ini belum ada dopnya ya. Sengaja nggak dipasang supaya lu bisa ngelihat juga nih raw-nya begini gitu. Nanti ini tinggal dipasang dop langsung jadi keren. Tanpa dop nggak keren. Pakai dop HSR keren. Pakai dop orang lain nggak keren, asik. Jadi ini palang 5 black machine face ring 18. Jadi ini paling cocok ya buat kayak Terios, expander. Expander sih gua demen sih. Expander hitam atau putih pakai ini ganteng. Terus kita punya dua model rally, ini mungkin udah bosen karena ini velgnya cuma sisaan aja kan, yang kemarin udah masuk. Ini punya ada WRX sama WRC. Ini kita masuk ring 17x7, ring 16x7 dua-duanya offsetnya 45. Yang mana yang WRX, yang mana yang WRC ya? Yang ini yang WRX, yang ini yang WRC. Bedanya apa? Yo, ini bedanya ada sirip-siripnya, palangnya lebih kecil. Kalau ini gede, ada gold-nya. Oke. Tapi dua-dua model rally. Terus habis itu, kita punya lagi. Nah, ini dua ini baru masuk nih, belum pernah masuk. Jadi gua juga belum tahu namanya. Namanya adalah Brang. Nah.
HSR Brang. Ini udah pernah masuk dong kemarin ya? Iya, udah pernah nih. Kemarin kan ada Brang, ada Drang. Berarti udah pernah masuk, berarti ini sisaan doang. Oh iya benar. Sisaan doang karena tinggal 16 piece. Ini 16x7. Warnanya silver lubang 8 ya, guys. Jadi buat city car-city car lah, udah enggak usah sebutin dah. Pasti penonton HSR udah pada pinter. Lubang 4 buat mobil apa, lubang 5 buat mobil apa, PCD 100 buat mobil apa, 114 buat mobil apa. Gue yakin penonton HSR udah pasti udah pada pinter karena udah keseringan unboxing. Terus lanjut lagi, ada namanya HSR Modung. Ini namanya HSR Modung. Ini 17x7 setengah, offset 35 ya. Speknya gak terlalu bagus ya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mau perfeksionis rata body, ini gak cocok sih. Tapi kalau misalnya kalian udah suka modelnya, ya keluar-keluar 2 mili atau 3 mili gak apa-apa, ya udah sikat. Terus habis itu kita punya lagi, nah ini velg cukup favorit banget sih. Ini sampai-sampai gue gara-gara velg ini nih, gue dapat proyekan HSR Force, maunya model ini buat Range Rover Evoque. Bener, serius. Labang. Iya, dia maunya modelnya kayak gini, tapi buat Range Rover Evoque. Jadi ini velgnya namanya HSR Labang. Ini yang masuk ini HSR Labang 16x7 kayaknya nih. Nah betul, 16x7, warnanya black, tapi ininya black oil. Dia juga minta warna yang sama persis kayak gini. Gila ya? Tapi mintanya Forge. Mintanya Forge, karena kan Range Rover Evoque gak ada PCD-nya. Dan ring 20 mintanya. Gak ada. Jadi gue dapat proyekan, lumayan juga lah. Terus habis itu, kita punya lagi HSR Traga. Nah ini HSR Traga 16x7, offsetnya 42, warnanya hitam. Jadi buat kalian yang mau model yang catchy, menarik di mata tapi rada galak, ya pakai ini gitu. Terus terakhir, dua terakhir, kita punya Rally. Namanya ini HSR Rally, ini original design kita, sama kayak yang WRC dan WRX, original design kita. Ini 17x7, lubangnya 10, jadi 5x100 buat Sienta, FT86 gitu bisa. Emang 5x114 itu buat yang lain daripada FT86 dan Sienta ya. Itu pasti itu bisa semua mobil-mobil Jepang. Terus yang terakhir dan yang paling gede, jadi velg gede cuma satu-satunya nih di sini nih. Itu kita punya namanya HSR Pisak. Nah HSR Pisak ini lubang 6 udah pasti, 139 buat Fortuner Pajero, Ranger, Hilux, double cabin. Hilux ada 2, Hilux double cabin lubang 6, Hilux single cabin kayak lu single lubang 5 atau 14. Nah ini buat kalian yang mau model Jeep tapi nggak kelihatan galak-galak banget lah, masih elegan-elegan, ya pakai ini nih, karena warnanya silver kan, silver polish. Jadi karena warnanya silver polish, dia galak, modelnya Jeep tapi nggak kelihatan Jeep-Jeep banget. Oke, udah semua ya, sekian unboxing dari gue hari ini. Jangan lupa ikutin lagi unboxing-unboxing berikutnya, karena bulan ini bakalan ada 4 atau 5 kontainer lagi akan masuk. So tungguin terus unboxing HSR Wheel, bisa sama gua, bisa sama Astrid, bisa sama Yogi, bisa sama Aldi. Siapapun pembawa acaranya, tetap kalau pelek ingetnya HSR Wheel. Adios amigos. Bye bye. Ciao.